Bertemu kembali. Mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan satu lagi pelan pemulihan negara dirangka untuk pemulihan pasca COVID-19. Pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PPN 2.0 perlu dirangka secara menyeluruh dan inklusif dengan membabitkan semua pemegang taruh termasuk pihak swasta. Baik, untuk mengulas lanjut, kita nak bersama dengan Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Gigi. Prof, kita nak melihat pertama sekali kepada kejayaan pelan pemulihan negara ketika ini. Adakah Prof sendiri berpendapat ia wajar diperluaskan kepada PPN 2.0? Baik, semalam ya, kalau tak silap saya, memang ada Majlis Pemulihan Negara ada mencadangkan atau berbincang ya, bermesyuarat untuk merangka satu Pelan Pemulihan Negara 2.0 ya, iaitu yang terkini lah selepas pasca COVID-19 ini. Merangka atau membuat persediaan awal ini adalah baik ya. Walau bagaimanapun dalam tempoh masa untuk melaksanakan juga adalah sangat kritikal ya. Bagi pandangan saya lah secara peribadi, Gigi, saya berpendapat mungkin ianya boleh dilaksanakan selepas kita menjalankan pengukuran dan penilaian penuh ya, pencapaian Pelan Pemulihan Negara 1.0 yang lalu. Kalau belum lagi kita jalankan penilaian dan pengukuran penuh pencapaian-pencapaian ini, sama ada objektifnya telah tercapai atau sebaliknya, maka agaklah sia-sia nanti dengan perancangan dan pembangunan pelan pemulihan negara yang 2.0 ini, kita mungkin tidak akan mencapai objektifnya sebaik mungkin. Gigi. Ya, Prof, ketika ini apa yang paling penting kita lihat pada pasca COVID-19 adalah pemulihan dari segi ekonomi itu untuk kita pulihkan segera. Namun, sebagai pakar pengurusan risiko kesihatan, dari sudut kesihatan, apa yang dapat kita nak tambah baikkan lagi? Inilah yang saya agak ingin lihat sebenarnya, ialah pengukuhan pelan-pelan yang sedia ada. Kita tidak mahu pelbagai pelan dilaksanakan, tetapi kesudahannya rakyat dan negara masih lagi bergelut ya, dibebani dengan risiko jangkitan COVID-19 yang masih lagi tinggi kalau kita lihat pada hari ini. Kemudian ada dengan variasi varian-varian baru, isu-isu vaksinasi, pelanggaran SOP ya, dan seperti mana yang Gigi katakan tadi, tekanan ekonomi dan sosial juga masih lagi dilihat tinggi dalam negara kita. Dan baru-baru ini kita sekali lagi dikejutkan ya, dengan masalah bencana alam iaitu banjir ya. Dan ini juga sebenarnya sedikit sebanyak memberi impak. Sudahlah jatuh ditimpa tangga, kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 dan banyak negeri-negeri yang terlibat ini juga masih lagi belum selesai kalau kita lihat ya. Dan saya suka untuk kita rujuk kembali kepada PPN 1.0 sebelum ini, di mana kita meletakkan 4 pasal. Pasal pertama, kedua, ketiga dan keempat, dengan menjadikan 3 indikator penting, iaitu kadar penularan COVID-19 harian sebagai indikator pengukuran peralihan pasal tadi, dan juga keupayaan sistem iaitu bilangan katil ya, bilangan katil dalam wad-wad kecemasan ya, dan juga tahap vaksinasi dalam populasi. Jadi kalau kita ambil 3 indikator ini, sebenarnya kita masih lagi belum mencapai ketiga-tiga indikator ini, kecuali jumlah kes yang dimasukkan dalam penggunaan katil daripada unit rawatan rapi itu, ya, alhamdulillah nampaknya ianya menurun akibat daripada proses vaksinasi yang aktif dalam negara. Tapi dua indikator lain lagi seperti jangkitan COVID-19 harian kita masih lagi 4 digit. Dan selain daripada itu, tahap vaksinasi kita pun masih lagi tidak mencapai 100%. Malah kita dikejutkan lagi dengan pemasuhan, ada isu atau berkaitan dengan pemasuhan CJ vaksinasi ini. Jadi ini yang dilihat, perkara-perkara yang bagi saya pada masa sekarang ini lebih esensial, lebih utama untuk diberi perhatian pengukuhan-pengukuhan ini. Ya. Gigi.
Prof, bercakap mengenai perkara itu, sekiranya PPN 2.0 itu akan dirangka dalam masa terdekat, adakah Prof merasakan bahawa perlu diwajibkan suntikan penggalak selepas ini dan juga beberapa lagi ketetapan baru yang Prof rasakan perlu dilaksanakan dalam memastikan kejayaan PPN 2.0 nanti? Ya, itu mungkin salah satu parameter yang mungkin boleh diletakkan dalam Pelan Pemulihan Negara 2.0. Tetapi macam saya katakan tadi, Gigi, ya, kita lihat sekitar tahun 2021, sekitar bulan November yang lalu pun, Yang Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri juga telah melancarkan pelan perpaduan keluarga Malaysia untuk melihat aktiviti sosial dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Pelan pemulihan ekonomi negara juga masih dilihat, masih relevan. Kita ada juga penjana, inisiatif penjana daripada sumber manusia. Kita ada pelan pemulihan pelancongan. Pelbagai pelan sebenarnya telah dibangunkan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Yang bagi saya paling penting sekali, kita laksanakan dulu pelan-pelan ini sebab kita tidak mahu sekiranya pelan pemulihan negara ini dirancang dan ianya nanti tidak selari dengan kadar jangkitan kes. Kita tidak mahu bila faktor ekonomi itu berjaya ditingkatkan tetapi pengurangan kes, kita masih lagi gagal dalam mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Ini cukup meresahkan. Dan saya amat yakin ya, rakyat tidak mahu hanya sektor ekonomi saja dipulihkan dalam pelan pemulihan 2.0 ini. Tapi yang lebih penting, keselamatan, kesihatan rakyat juga perlu diberi keutamaan. Penurunan kes-kes dan kluster-kluster baru perlu dikawal sepenuhnya. Jadi saya harap bagi pihak-pihak mana yang terlibat dalam jawatankuasa pembangunan pelan 2.0 nanti, pelan pemulihan negara 2.0 nanti, melihat perkara-perkara ini dan menjadikan keselamatan dan kesihatan awam itu sebagai agenda utama untuk pelan pemulihan 2.0 ini. Badan tak sihat, semua pun kita tidak boleh buat. Ya, Gigi.